Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Animas. Hari ini Hong Kong satu hari akan mengadakan Imlek, ya, tahun baru Imlek dengan logo macan. Jadi hari ini luar biasa ya, ini jam 10 pagi tapi sudah pasarnya sudah ramai karena kemungkinan ini persiapan orang-orang Hong Kong sendiri untuk merayakan besok sudah mulai megengan, gitu. Selasa udah Imlek. Yuk kita survei yang dari sana. Let's go. Terus. Ayo di sini saya sangat sibuk beli semua pada merah-merah. Yuk kita nih. Ikutin survei Nimas hari ini di Pasar Wancai. Keseruannya seperti apa? Let's go. Nah teman-teman semua ya, ini biasanya segini tuh sepi, tetapi karena semua pada besok udah megengan, rame nih. Banyak teman-teman yang nggak libur juga. Semua identik dengan barongsainya ya, ini seperti ini yang dijual semua pada merah-merah ini. Keren ini. Dan ini juga gantungan kunci atau gantungan tas ya, ini dijual di sini. Masih ditata untuk ditempelkan di biasanya di pintu-pintu ya, pintu-pintu masuk seperti itu, kayak ucapan selamat datang seperti itu mungkin. Dan ini tulisannya China. Ini pedagangnya masih mempersiapkan. Dan ini juga gantungan kunci teman-teman. Identik dengan merah-merah. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Nimas Solehatin ya. Di sini Nimas di tengah-tengah pasar ya, yang banyak orang lagi belanja. Dan di sini tepatnya Nimas berada di Pasar Wancai. Di sini di logo-logo yang ada mau Imlek. Orang Hong Kong mau Imlek nih. Kita lihat keseruan. Cek pasarnya rame apa sih ya, yuk. Dan di sini juga ini ya, identik dengan bunga-bunga anggreknya yang terkenal di Hong Kong. Kalau suasana Imlek harus ada bunga anggreknya, entah itu kecil entah itu besar ya. Ini seperti ini. Nah ini ya teman-teman semua ya, bunga Imlek. Seperti ini. Bagus banget nih yang anggreknya nih. Kita survei. Nah, itu yang kecil itu ya 1.780. Itu harganya. Sudah ditera harganya, tinggal pilih, tinggal ngambil. Terus yang ini ada 1.680 juga ini anggrek. Sudah ada harganya masing-masing, tinggal pilih seperti 480 seperti ini. 1 juta ya, hampir 1 juta ya. Masya Allah, ini lebih bagus kitirannya. Berputar-putar, putar angin. Bagus kan, kitirannya. Ada angin. Oke, kita langsung masuk ke pasar. Nah.
Sudah ramai, sudah mulai ramai. Jual lai sifongnya di sini. Ya, logo-logonya. Dan identik dengan juga baju nih, Chinanya ini. Buat cewek cowok nih, rompi. Tiap tahun sekali keluar ini. Bantal pun merah teman-teman semua ya, 25-an nih. Keren. Tinggal pilih merahnya seperti apa warnanya. Ya, bantal-bantal dijual. Merah sama warna gold. Dan ini karena macan, ini ada logo macan. Macan atau kucing macan ya ini? Macan, dan ini. Keren ini, gantungan kunci. Ada kucingnya. Boneka macan, tinggal pilih. Keren teman-teman, asli keren ini, masya Allah, bagus ya. Sebelahnya juga ada ini, identik dengan apa namanya, jajanan Imlek. Nah, nih, tinggal pilih ini, jajanan Imlek. Ada Matu Mongso. Nah, Canggehi, Manisan, tinggal pilih jajanan untuk lebaran. Jajanan Imlek. Ini jajanan ya, ada gereh juga ini, ada gereh ini, ikan asin. Santekin Hong, Kong Heva Joy, Santekin Hong. Selamat hari tahun baru Imlek. Di tahun macan ini semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan Hong Kong kembali normal kembali dan bisa menikmati seperti hari-hari biasa. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu dan happy Imlek tahun 2022. Caya. Teman-teman, ini juga identik dengan ini ya, merah-merah, daleman merah ya, karena mau Imlek jadi semua merah. Iya teman-teman semua, kita lihat di pasar buah dan sayurnya ya, seperti apa keseruannya, seperti apa ramainya pasar, kalau megengan ya, Hongkong mau megengan. Karena ini terakhir orang Hongkong belanja hari ini dan besok. Habis itu tutup, pasarnya tutup selama 3 hari berturut-turut ya. Jadi kita mau lihat. Bunga yang taruh meja yang kecil-kecil ya. Di sini. Pasarnya. Dan ini ketemu lagi jajanan Imlek ya, permen, kacang. Seperti ini. Ini biasanya kilonan, teman-teman. Bungkusan juga ada seperti ini. Kacang mente. Kacang ramennya. Ramennya pasar. Ya, inilah keseruannya. Pasar Wance ramai ya. Biasanya jam segini nggak begitu ramai seperti ini karena Imlek ya. Jajanan pasarnya. Permen-permennya. Bunga-bunga ya, bagus. Nah, ini ya, kita lihat dari atas itu ramainya luar biasa. Nah. Identik dengan bunga-bunga dan juga ini jeruk kecil-kecil ini. Masya Allah, pasarnya ramainya luar biasa. Dari buah-buah, jeruk-jeruk. Yuk, kita turun langsung aja.